kerja dari atas. Ujar terdiawir. Ah, masuk. Syederalun, ranjungan hasil tangkapan nelayan di Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil kini menembus pasar ekspor. Meski demikian, pengiriman ke luar negeri ini masih dilakukan melalui Medan, Sumatera Utara. Setiap harinya tercatat sekira 100 kg ranjungan tangkapan nelayan Kecamatan Kuala Baru dikirim ke Medan dengan harga beli di tingkat pengepul Rp60.000 per kilogram. Selain ranjungan syederalun, hasil tangkapan nelayan Kuala Baru yang juga diekspor adalah ikan tenggiri yang ditampung pengepul sebesar Rp55.000 untuk setiap kilogramnya. Rahim, pengepul ranjungan di Kecamatan Kuala Baru, mengaku ranjungan yang dibelinya kemudian dikemas rapi dengan harapan menjaga keutuhan dan bentuk ranjungan. Kampung tuh kadang-kadang mau 100, kadang-kadang 50, kadang-kadang 30, kadang-kadang kilo ya. Biasa. Kalau yang paling banyak apa, Pak Cik? Hah? Yang paling banyak biasanya? Biasanya kalau yang paling banyak itu tinggi nila. Berapa rata-rata? Kadang-kadang dapat 100, 200, 300. Tenggiri berapa sekilo? 60.000. Itu Pak Cik nerima atau jual? Dari Singkil, Dedi Rosadi, Serambi On TV. Berapa kilo?